di pagi hari ini saya mau memasak ya. Saya mau memasak daging kambing ungkep kentang ya. Dan ini bahan-bahannya, lihat terus saya masak. Ini bahan-bahannya ada kentang. Saya sudah kupas, lalu saya iris-iris kayak gini ya. Terus ada bawang merah, bawang putih, sama daging kambing yang aku sudah aku potong-potong cuci bersih ya, sama garam dan kecap asin. Nanti aku kasih apa, saus tiram, dan ini Royco ya. Apa, nggak ribet kok teman-teman masaknya, hanya aku ungkep gitu aja, kasih kayak kecap gitu aja buat anak-anak, karena anak-anak nggak suka pedas ya. Lihat aja nanti cara memasak saya ya. Lalu, dan ini cara memasaknya ya. Masukkan daging kambingnya. Tumis hingga warnanya kekuningan ya. Kita kasih sedikit garam ya. Ini makanan kesukaan momongan saya yang laki-laki ya. Enggak, dia suka ya ini, maksudnya enggak ribet masaknya, tapi mereka nya itu apa? Senang gitu loh makannya. Oke. Tunggu sampai kekuning-kuningan, lalu masukkan kentangnya, aduk. Dan kasih saus tiram ya, sedikit saus tiram. Daging kambing di Hong Kong itu cuwet gitu, empuk, nggak kayak di Indonesia ya. Daging kambingnya itu tetap empuk gitu. Oke, lalu mas dikasih air ya. Lalu kasih air sedikit. Oke. Lalu kita ungkep. Oh ya, kasih apa, Royco sedikit. Dan apa, kecap asin. Sangat-sangat tidak ribet. Kecap asin. Dan tunggu, pokoknya sampai matang ya, ditutup dulu supaya apa, bumbunya meresap. Tutup dulu ya. Ya, ini teman-teman, ini diungkep sampai matang ya, sampai warnanya itu kecoklatan, dan ini dagingnya empuk gitu, nanti anu kurang lebih gitu ya. Pokoknya sampai airnya itu menyusut, kalau kurang empuk itu ditambah banyu mentah itu
banyak apa air dingin. Sorry ya teman-teman, ngomongnya belepotan, gradul-gradul. Ya, dimaklumin masih baru belajar ya. Tunggu sampai matang. Tunggu dulu ya. Oke, teman-teman, ini sudah matang ya. Ini sudah empuk daging kambingnya. Lalu kita itu taruh di piring ya. Siap disajikan. Oke. Ini teman-teman sudah matang daging kambing ungkep kentang ya. Selamat mencoba dan jangan lupa like and subscribe channel Sasabila ya. Sasabila channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.